Pemirsa, sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Umbul Sari melakukan upacara Hari Santri Nasional secara hikmat. Dalam kegiatan tersebut, para santri diminta untuk turut mengambil peran di masyarakat, termasuk mendukung program pemerintah dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Upacara Hari Santri Nasional tahun 2021 di halaman Lembaga Pendidikan NU Ma'arif Raden Rahmat Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari ini diikuti oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama, termasuk ketua hingga pengurus MWC NU, Badan Otonom, Babinsa, dan juga Babin Kantipmas. Dalam pidatonya, Camat Umbul Sari mengajak seluruh kaum santri untuk terus berperan di masyarakat dengan meneladani semangat jihad para ulama dan santri melawan penjajah. Camat juga menghimbau kepada semua elemen masyarakat untuk selalu mendukung pemerintah yang sedang berupaya membebaskan warga dari pandemi COVID-19. Saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, marilah kita semua berhikmat untuk mengisi kemerdekaan ini dengan semangat, dengan kekuatan spirit masing-masing komunitas kita, masing-masing power kita, masing-masing yang kita miliki potensi kita. Saya yakin seluruh warga Umbul Sari, khususnya para Nahdiyin di sini adalah bisa mewujudkan itu. Contoh saja yang saat ini begitu kita aman, damai, dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Dari Umbul Sari, Sugito Jember 1 TV melaporkan.